Salam sigap dan shalom. Renungan kita pada hari ini, Selasa 25 April 2023, berjudul Kita Telah Diperingatkan Tentang Pencobaan. Ayat intinya terdapat di dalam Lukas 6 ayat 21. Berbahagialah, hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah, hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Pena Inspirasi menuliskan yang dimaksud dengan judul renungan kita pagi ini, Kita Telah Diperingatkan Tentang Pencobaan, adalah sebuah panggilan kehidupan yang praktis agar kita bisa senantiasa bersuka cita melewati kesukaran sebagai faktor yang menunjang kebahagiaan sejati dan sarana untuk memulihkan hubungan kita secara vertikal kepada Tuhan dan horizontal dengan sesama sebagai berikut. Pertama, tujuan ajaran Yesus bahwa kita telah diperingatkan tentang pencobaan adalah untuk menentukan kemampuan hidup kita yang akan datang. Maka itu, Ia menguji kita sekarang dengan mempercayakan kepada kita harta yang fana sebelum dipercaya dengan kekayaan-kekayaan yang kekal. Kita ditempatkan dalam pencobaan di dunia ini untuk menentukan kemampuan kita untuk hidup yang akan datang. Tidak ada yang bisa masuk ke surga yang tabiatnya dicemari oleh noda mementingkan diri yang kotor. Karena itu, Allah menguji kita sekarang dengan mempercayakan kepada kita harta yang fana, di mana cara kita menggunakannya bisa menunjukkan apakah kita dapat dipercaya dengan kekayaan-kekayaan yang kekal. Kedua, tujuan ajaran Yesus bahwa kita telah diperingatkan tentang pencobaan adalah agar kita menghadapi segala pergolakan jiwa dengan kebenaran praktis yang sehat dalam prinsip dasar kekristenan. Kebutuhan yang penting, pencobaan yang sekarang, pergolakan jiwa, semua ini harus dihadapi dengan kebenaran praktis yang sehat dalam prinsip dasar kekristenan. Ketiga, tujuan ajaran Yesus bahwa kita telah diperingatkan tentang pencobaan adalah agar kita menggunakan sebaik mungkin kesempatan untuk membentuk tabiat kesalehan guna persiapan masa kehidupan kekal di masa yang akan datang. Masa pencobaan hidup di atas dunia saat ini adalah agar kita menggunakan sebaik mungkin kesempatan untuk membentuk tabiat kesalehan guna persiapan masa kehidupan kekal di masa yang akan datang. Tetapi bukan itu semuanya, karena dalam proses pembangunan tabiat ini, kita pun perlu sangat berhati-hati bagaimana tabiat kita dibangun, karena orang lain pun akan dibangun menurut pola yang kita berikan kepada mereka. Keempat, tujuan ajaran Yesus bahwa kita telah diperingatkan tentang pencobaan adalah agar pencobaan-pencobaan yang dihadapi dengan baik itu akan memperkembang ketabahan tabiat dan kasih karunia rohani kita yang berharga. Melalui pertentangan, kehidupan rohani dikuatkan. Pencobaan-pencobaan yang dihadapi dengan baik akan memperkembang ketabahan tabiat dan kasih karunia rohani yang berharga. Buah iman, kelemah lembutan yang sempurna, sering paling baik matangnya di tengah-tengah awan badai dan kegelapan. Demikianlah renungan kita pada hari ini, kiranya Tuhan memberkati kita semua.